Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Bro Brancis, di mana saja Anda berada. Semoga selalu diparingi oleh Allah kesehatan, kewarasan, keamanan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kali ini saya akan bagikan satu IP server. Mohon disimak supaya tidak gagal paham. Dan juga bagi yang belum bergabung, silakan ditekan tombol subscribe-nya dan tombol loncengnya supaya mendapat notifikasi updatean-updatean terbaru, video-video terbaru dari saya. Dan juga bagi yang suka silakan di like, bagi yang tidak suka dislike, dan silakan komen di kolom komentar. Oke, kita cek dulu kecepatan internet sebelum menggunakan PingTools Pro. Dan di sini saya mengingatkan bahwa PingTools Pro ini adalah suatu upaya untuk mendapatkan orderan, jadi bukan 100% murni untuk mendapatkan orderan begitu ya, tapi ini adalah suatu upaya. Wah, ini kecil sekali nih unduhannya, 0,02. Ini sebelum menggunakan PingTools ya. Wow, gambarnya ini apa namanya nih, keong, gambarnya siput, sangat lambat. Ini juga nggak melampaui 0% karena ininya 0. Yang kita butuhkan adalah unduhan ya untuk Gojek. Kemudian ininya unggahannya 4,63. Kemudian untuk, wih ini lama sekali nih, 95 jam video 1GB. Dan saya ingatkan kembali bahwa PingTools ini adalah untuk meningkatkan kecepatan internet yang ini lambat sekali. Apakah dia akan berubah? Kita akan pergunakan PingTools Pro. Ya, kita dari awal saja supaya gampang. Oke, ini penampakannya. Kita klik yang di pojok kiri atas, kemudian klik ping. Dari sini kita setel dulu setelannya. Setelan itu yang di atas biasanya dia yang baru download. Ini langsung dia auto. Apabila belum auto, tinggal diklik aja tanda panah ke bawah, pilih yang auto. Kemudian yang di bawah ini biasanya yang pertama kali itu ICMP. Caranya mau merubah sama diklik tombol ini, dipilih yang mode TCP. Apabila mode TCP tidak nyambung di daerah rekan-rekan semua, karena setiap daerah itu bisa berbeda-beda, bisa dirubah menjadi ICMP. Kemudian ini jumlah ping dihapus saja sehingga tertulis tidak terbatas. Oh ya, untuk mode TCP ini saya pergunakan di Kediri, di dekat McD gitu ya, dekatnya Sri Ratu atau Kediri Mall, tepatnya di Jalan Ngadi Simo 1 begitu. Jadi setiap daerah itu berbeda-beda. Ini kita pergunakan TCP. Kemudian untuk ini dibiarkan saja, bawahnya juga interval pingnya dihapus, ditulis 0 MD. Ini dibiarkan saja, kemudian tidak usah dicentang, klik simpan. Oke, dari sini untuk menambah IP yang baru, klik aja kolomnya ini sehingga tertulis edit kesukaan saya. Di sini klik yang ini di pojok kanan bawah, dia akan muncul halaman kosong. Yang ini bebas ya, kalau ini saya tulis aslinya yaitu Korea. Kemudian hostnya ini yang harus sama titiknya, terus juga tidak ada spasi, dan di paling terakhir nggak ada titik. Oke, yang ini nggak usah dirubah, biarkan saja, klik simpan. Nah ini sudah, ini ya saya tulis Korea, yang ini yang harus sama, saya perbesar. 210.220.163.82 dan yang terakhir tanpa titik dan semuanya tanpa spasi. Kemudian yang bawahnya dibiarkan kosong.
kemudian klik simpan. Oke, dari sini kita klik yang ini, klik kembali ke sini untuk ke halaman pink. Apabila ini belum muncul, tinggal dihapus saja, cari yang paling bawah, itu adalah penyimpanan yang terakhir, yang ini diklik. Kemudian dari sini tinggal mengaktifkannya, klik pink. Oh ya, untuk penggunaannya sendiri ini menguras baterai ya, jadi bukan menguras apa tenaga, tapi menguras baterai. Menguras baterai, jadi diperlukan power bank. Dan untuk menyiasatinya, ketika mendapatkan orderan pengiriman jarak jauh, nah saat pengiriman itu di off-kan dulu karena sudah mendapat orderan, kemudian dikirim. Setelah pengiriman, untuk mencari orderan kembali, diklik kembali pingnya begitu. Dan untuk mendapatkan ping Tools Pro, ini versinya Pro, bisa didapatkan langsung di bawah atau di deskripsi, itu saya taruh link Google Drive, di sana tinggal langsung di download. Tapi apabila ingin bergabung ke grup Tele silahkan, karena di grup Tele saya taruh ini si cleaner, kemudian saya taruh pembaca WA yang dulu saya pernah ikut di Anonymous, terus game booster, kemudian speed test premium, semuanya sudah pro ya, sudah premium tanpa iklan. Silakan di download. Tapi kalau cuma ingin mendownload apa ini namanya Pink Tools, silakan langsung di deskripsi, tidak apa-apa, itu sudah saya langsung taruh linknya, tinggal di download. Oke, tadi kita sudah ini ya, sudah mengaktifkan pingnya, kita tinggal klik ini untuk mengetes setelah penggunaan Pink Tools. Oke, ini ya sudah ada peningkatan ini setelah menggunakan Pink Tools. Oke, 5,22, unggahannya juga meningkat tajam, drastis, menusuk. Oke, sudah didapat. Oke, berubah menjadi sepeda motor. Ini saya ingatkan kembali, setiap daerah itu berbeda-beda. Mungkin sebelum menggunakan Pink Tools gambarnya bisa sepeda motor, kemudian saat setelah menggunakan Pink Tools gambarnya berubah jadi mobil atau pesawat, seperti itu. Tidak sama semua ya. Dan ini alhamdulillah ada perbedaannya. Kalau nggak ada perbedaan, tidak akan saya share. Ada yang tidak saya share, saya cek dulu, saya tes dulu, tuh nggak ada perubahan, tidak saya share. Ini ada, sekarang saya share. Oke, ini juga berubah tajam untuk unduhannya 1 GB menjadi 27 menit, lumayan. Berubah tajam ya, berubah jauh dari 95 ke 27. Oke, demikian dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga sukses ibadah puasanya sampai terakhir. Oke, apabila salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.